Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meninjau arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 10 Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kapolda Metro melihat posko pelayanan dan melihat arus lalu lintas pemudik di ruas tol Japek serta di tol layang MBZ. Meski sempat padat, arus lalu lintas di ruas tol Japek yang mengarah ke Cikampek kembali lancar. Kapolda Metro Jaya Irjen Kartoyo menjelaskan, petugas Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya bersinergi dan melakukan kontraflow saat arus mudik jika terjadi kepadatan kendaraan, yakni di ruas tol Japek yang mengekor hingga ke Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengimbau warga agar terutama yang akan mudik dengan membawa barang-barang dan anak-anak agar menggunakan transportasi bus atau kereta api untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Beberapa waktu yang lalu memang ada kepadatan, namun kepadatan ini sudah diantisipasi oleh Korlantas dan Lantas dengan itu. Korlantas dan lantas dari Korlantas dan Lantas Polda Metro sudah sangat bersinergis. Ketika antrian mengekor sampai kilometer mendekati Jakarta dengan gerakan yang sangat lambat, Korlantas akan membuat terobosan dengan cara kontraflow. Dalam beberapa jam ke depan, kontraflow bisa meredakan arus kembali, ditutup lagi. Ya. Jadi memang sudah kerjasama antara Korlantas Mabes Polri dan Ditlantas Polda Metro untuk memonitor pergerakan arus yang terjadi di jalan tol, khususnya yang ke arah barat.